Kakak-kakak, setelah sebelumnya kita membahas tentang mesin cerang salyugisme yang seperti ini nih kak. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara menggunakannya kak. Nah, mesin cerang salyugisme ini akan kita gunakan selama 3 minggu pelajaran. Jadi, pastikan kakak-kakak untuk selalu mengingatkan adik-adiknya untuk terus membawa mesin cerang salyugisme ini setiap minggunya kak. Di minggu pertama, kakak-kakak akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang setia dan baik hati. Kakak-kakak akan menggunakan corong Amsal 3 ayat 3 dan pastikan kakak-kakak untuk mengajak anak-anak membaca dan menghafal ayat tersebut. Di minggu kedua, tantangan muridnya adalah tentang memberkati orang lain dengan cara memberi atau memenuhi kebutuhannya. Nah, kakak-kakak akan menggunakan corong dari Ibrani 13 ayat 16. Nah, kakak-kakak di minggu terakhir, kakak-kakak akan menggunakan corong salju yang bertuliskan Mazmur 107 ayat 2. Nah, ayat ini akan membantu anak-anak untuk mengingat tantangan murid yang berjudul Aku akan memberitahu orang lain tentang penebusku. Kakak-kakak bisa membaca instruksi selengkapnya di buku modul Superbook. Semoga ini bisa membantu kakak-kakak ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Superbook Indonesia dan juga akun sosial media Superbook Indonesia untuk mendapatkan update-update terbaru dari Superbook. Terima kasih.